timpangan kasih sayang oleh hawa nafsu. Dengan saja punya empati dan kasih sayang, pelakunya ini lebih kejam dari binatang, tidak menyimpi ke manusia. Dan itu perbuatan iblis lanatullah. Kedua, kita mungkin dan semua yang merupakan keras kejadian itu, kita punya hukum dan harus ditegakkan seadil-adil. Ketiga, kita percayakan para penyidik jaksa dan hakim. Semua mekanisme dan SOP dalam penyelesaian kasus sudah ada. Kita berharap untuk masalah ini pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan lebih memperhatikan. Yang keempat, semakin lama kasus ini semakin meresahkan publik. Selagi memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, publik juga demikian. Bukti kecintaan kita semua atas menurut kemanusiaan dan kehambaan, sehingga kita berharap para pihak berwenang menyegerakan penuntasan kasus ini. Yang kelima, sebab semakin lama bisa menimbulkan bias interpretasi, akan ada kecurigaan yang bisa meresahkan publik. Bahkan, bukan lagi keluarga korban, tapi publik. Karena itu bukti solidaritas dan kemanusiaan. Sebenarnya kita teralihkan untuk atasi kesan keluarga dan publik. Mari kita mengawali dan mendoakan agar pihak penegakan hukum segera merampungkan. Yang keenam, kepada masyarakat, kami menghimbau lebih tenang dan bijaksana dalam merespon kasus ini. Dan semua agama mengajarkan kebaikan, cinta dan kasih sayang. Di perbuatan setan terkutuk, selain keadilan dunia, pelakunya juga pasti akan dituntut di keadilan, akan dituntut keadilan di akhirat. Apapun kejahatan, seperti biji jera sekalipun, pasti Allah Tuhan akan membalasnya. Demikian pula sebaliknya. Izin saya ucapkan kalimat Al-Quran. Maya amal mitkala zerratin khairan yara, wa maya amal mitkala zerratin syarran yara. Saya sengaja mengucapkan ini, bahwa ini betul, jika nanti